bacil Kang. Aya rasa naon wae Kang? Rasa strawberry. Oh, si Kang mah bener abi mah seriun teh meulileun nganyuk. Tari naon wae? Ah, iya bacil. Kita bacil naon namina? Agung aya, ieu bacil oyak ya. Bacil oyak. Eta nu agung sabaraha? Oh, iya mah. Wah, 7.000 ka batur mah. Bae. Alamatan jualan so, Pak Aju Kang. Ayo mana ya? Dia rasa iya teh. Telur. Rasa no. Rasa telur ya guys. No alit teh. Rasa. No day. No lagi. Bocengan ya. Hah? Tahu? Bukan tahu. Tuh hau lah. Tahu. Hah? Tos lah sakit tuh habis sore tadi. Tos. Mau. Teu kengange saos. Apa? Teu kecap. Kecap. Kayak orang lagi sakit. Teu. Abi mah teu beuki dah, teu beuki sama. Nun Kang. Aja saya. Seberak kibik yuk. Seberak setengah kibik 500. Gas. Saya reking gas. Ya seberapa dim ya kira-kira? Agak orang asli orang Sunda atau orang Jawati? Tapi cintanya dapat di Sunda. Beda serang Kang, iya nya Kang Dahlan. Kang Dahlan mah kalah ngahina orang Sundanya. Oh, enggak abi mah biar kesana serang Sunda dah sangat menghormati sekali. Di mana Kang teh? Lahiran Kang Mang. Sat Surabaya. Heeh. Terus lami teh di Tasik. Yuk, pakasaban sehari-hari ngojek palang. Aya tariket, ojek teh aya tami. Mas, menurut Mas ngeunaan si Kang Dahlan anu kontroversi ayeuna teh mah sok. Menurut abi mah namanya rek Sunda, Jawa adalah budaya Indonesia. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Biarpun saya bukan orang Sunda, saya orang Jawa. Tapi saya domisilina teh aya di Sunda. Jadi saya harus menghormati orang Sunda. Biarpun saya di mana-mana selalu menghormati orang, biarpun apapun eta sukunya. Jadi gimana caranya kita harus menghormati sama lain orang Jawanya, lain orang Sunda, orang Sunda, lain orang Batak. Jadi kita bersama, harus kita jaga bersama. Tuh, setuju. Demi kerukunan antar wilayah. Kang, mereka mana, Kang? Biasa pada ngetaikan. Iya, taikan. Ngetaikan tenang atau ngetaikan hari penting-penting? Nyada. Iya, bisa naik cagak anu kenaik. Cagak kenaik mengarunahnya, Tere. Nuhun, Kang. Mangga sing selamat nyadapna. Siap. Duh, Pak RT.